ikan peda. Terus untuk nama pelangi itu terinspirasi dari bahan-bahan yang warna-warni seperti pelangi. Apa saja bahan-bahan? Ada cabai merah besar sama cabai hijau, terus cabai rawit, ada petainya juga untuk hijau-hijaunya. Kalau prosesnya seperti nasi bakar biasa? Ya, sama seperti nasi bakar biasa. Untuk bumbu-bumbunya memang diolah lebih awal.